ni motor dah semak-semak, betul bawa beg belakang nak balik kampung lah ni. Balik kampung, balik you. Settle dah gerembal tadi. Berapa kali aku gerembal pun tak tahulah. Bocor. So engine dah pasang, dah hampir nak siap. Sikit lagi geng. Lepas tu nanti kita naik engine. Bahagian top nanti mungkin besok lah. Pun owner dah datang 2-3 kali dah ni, tanya motor bila nak siap. Engine dah hampir nak siap. Sambung siang. Kali ni abang Honda kita ada datang siang. Sekejap kita pun nak balik kampung. So ni blok dah masuk, Honda Fuchor ni, dengan bateri kat atas ni. Tinggal masukkan head sahaja. Roller semua dah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back again lagi geng, macam biasa dengan aku. Kali ni pagi-pagi kita dah buat video kan. Lampu pun baru nak matikan. Baru lepas-lepas matahari nak naik ni. Sepatutnya aku dah pergi awal dah, tapi tak tahulah kenapa, macam biasalah janji Melayu. Okeylah, so sekarang ni aku on the way ke Sepang. Macam biasalah geng, MotoGP kan. Kita tengok apa yang ada kat sana. Siapa-siapa yang nak dapatkan stiker ni boleh jumpa aku dekat Lita Sepang kejap lagi. Apa yang nak beli lah, direct je WhatsApp aku. Stiker reflect eh. Okay, jom geng, kita gerak dulu. Jumpa kat sana terus lah. Cokodot. Lagi 10 minit nak sampai. Semoga cuaca cukup-cukup ya. Ni kenapa? Ni kenapa? Ni kenapa? Ni kenapa? Ni kenapa? Ada polis tu. Sampai ke kawasan Main Grandstand. Grandstand.
So aku, kita pergi usah-usah dulu apa yang ada kat dalam semua ni kan. Tapi sekarang ni aku punya tiket, aku beli C2, aku tak beli grandstand. Tiket beli eh. Apa ingat YouTuber kena payung ke? Tak. Bukan geng-geng yang famous. Kapal cuma geng kita ger-ger dulu. Usah ajak kita jumpa kat atas. Apa ya? Ada kawasan apa ni? C2 tu tak ada surau. Okay, tu apa manusia tu? Manusia? Mana manusia? Masuk. Mana manusia? Masuk tak B 67 tu. Tu. Macam mana ada? Macam-macam ada. Asal ada chen-chen ni, ada tengok bola ke? Durian bikers eh. Durian bikers man. Musang King great, eh great, si great, si great, great, segala great semua ada. Fly. Super fly. Jom kita pergi Aprilia pula. Aprilia dulu geng. Yeah. Tak ada apa pun.
GP kumpul stiker. Pukul 9 dia kata, 5 minit lagi. 5 minit lagi. Orang. Tu yang apa tu namanya? Boleh lah kot. Ni Kawasaki ni mesti masuk. Tahun lepas motor lain. Oh, yo.
cabut. Kenapa keluar balik semua? Kenapa semua keluar balik? Kenapa semua keluar balik? Tengah padat gila, yang ramai gila orang nak masuk. So sini macam tak ada apa sangat lah, geng. Aku tak tahu kenapa. Bateri GoPro pun tak banyak, aku kena jemak bateri. Bateri tinggal satu je, geng. Dua bateri aku dah habis lah. Yang satu tadi aku tak lepas nak cas. Pintu masuk utama sampai sini je untuk tahun 2023 yang dekat video aku. Check it out. Bye. C2 Hillsend. Nah, kita jumpa kat dalam. Dah benyai. Geng ibu-ibu mengandung. Ini dekat C2, dekat tengah-tengah boleh nampak corner. Sektor berapa aku pun tak pastilah, sektor berapa ni. Keadaan MotoGP 2023 ni tengah warm up kot.
pun dah pening lah. Banyak screen kat sini tak ada. Yang ada tu sana, sana screen ni jauh. Bus racing. Thank you.
race Moto 3 geng. Ha, tapi aku tak nampak siapa yang menang. Nombor dia pun tak berapa nak jelas sangat aku nampak. Ha, jadi siapa yang tahu, kalau korang tahu siapa Moto 3 yang menang, Moto 3 nombor siapa yang menang, nombor 1, nombor 2, nombor 3, boleh komen kat bawah. Ha, macam aku tak nampak sangat. Aku nampak jauh, kamera pun, motor pun jauh-jauh semua. Sebab aku tak payment dia sangat. Kalau motor tu, motor GP tu, tahu dah sikit lah kot. Motor tu pula nak start.
aku dah habis. Masuk ke MotoGP pula, geng. Sekejap lagi kita tengok MotoGP. Alright. Okay, inilah juara kita. Juara 2023 Moto2. The wheelie pula kat sini. Yes.
aku siapa lah kan. Jauh gila tinggal tu. Eko kot, nombor 2 tu siapa lah. Alec Marquez lah. Nombor 3 aku tak tahu. Tak nampak nombor lah kan. Nombor 3, top 3. Mark Marquez jangan tanya, aku tak tahu mana dia. Lepas. Aku tak tahu lah dalam GoPro nampak ke tak, jauh kan. Kalau boleh zoom, aku dah zoom dekat-dekat dah. Itu macam Mark Marquez. Habis dah sudah kita punya MotoGP 2023 kat sini. Dekat channel aku lah. Kalau dekat channel orang lain banyak lagi. So rasa dah tak ada apa dah kot. Walaupun inilah last view yang aku boleh ambil. Orang semua dah start balik. Kemah-kemah pun semua dah nak start buka. Semua orang dah berangsur pulang. So MotoGP tahun ni dia habis awal sikit eh. Selalu sampai pukul 5 kan. Tapi kali ni dia habis awal sikit sebab mungkin petang dia orang dah tahu cuaca nak hujan. Sekarang pukul berapa aku tak tahu. Aku rasa baru pukul 3.30 ke tak sampai pukul 4 lagi aku rasa. Sekejap. Tengok sekejap. Baru 3.50. So dah settle awal lah. So ya, boleh balik. Terus aku nak balik kampung pula. So sampai sini je lah kot. Vlog aku dekat MotoGP 2023. Okay, kita jumpa next video. Ta-ta-ta. Ambil mulai dia. Noha. 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 Yo.